Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Manolo Channel, guys. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman para pecinta mesin diesel, petani Nusantara. Ini sekarang saya ada di sawahan ini. Ini ada mesin diesel sekarang dengan kemacetan kayaknya ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan seperti apa sumber air yang dihasilkan oleh saluran pompa intan ini, guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Yuk kita saksikan bersama-sama seperti apa sumber airnya. Ya, seperti inilah hasil airnya ini, guys. Ini sudah dialirkan ini ke lahan sawahnya ini, guys. Jadi ayo kita langsung saksikan saja, guys, seperti apa. Ini sudah kelihatan ini mesinnya ini. Wah, ternyata mantap sekali ini semburan air yang dihasilkan ini, guys. Mantap ini. Wow. Mantap ini, guys. Jadi, guys, ini pompanya ini seperti biasa yang sering digunakan oleh petani-petani di sini ini, menggunakan pompa intan dengan poli belakang ini 10 ini, guys. Dan untuk poli depannya ini yang di daerah mesin ini pakai 16. Untuk mesinnya sendiri ini, yuk kita lihat pakai mesin apa ini. Ini mesin dieselnya ini pakai merek NR ini, guys. NR 20 PK. Dan untuk sumur bornya ini pakai 6 dim dengan kedalaman 7 meter, guys. Jadi petani di situ Bondo itu rata-rata menggunakan pompa intan. Seperti ini hasil air yang dihasilkan ini, guys. Wah, mantap ini, guys. Besar sekali ini semburan airnya ini. Padahal kalau kita dengar dari bunyi mesinnya itu tidak terlalu kenceng, santai. Jadi antara poli depan dengan poli belakang ini seimbang. Mesin tidak terlalu besar, tapi putaran di pompa itu banter, sehingga air yang dihasilkan itu besar. 20 PK pakai merek NR, pompanya intan 6 dim. Seperti inilah semburan airnya ini, guys. Mantap ini. Silakan kalau teman-teman suka dengan video tutorial saya ini tentang pompa air untuk persawahan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya, guys. Wah, mantap sekali ini semburan airnya ini.
sangat santai sekali ini mesinnya ini. Ya karena antara poli depan dengan poli belakang itu seimbang. Mantap coy. Jadi sumur bornya itu menggunakan sumur bor 6 dim dengan kedalaman 7 sampai 8 meter guys. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Jika teman-teman masih ada penjelasan dari saya yang kurang jelas, ingin dipertanyakan, silakan teman-teman langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa sekali lagi di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Mantap, tidak mengecewakan kalau seperti ini guys. Ini sekarang sedang mengairi lahan untuk persiapan tanaman bawang ini guys. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.